Berbicara lagi mengenai susunan pemain ya, ini saya mau nanya ke coach juga nih. Posisi penyerang ini kan juga menjadi sorotan di timnas. Apa rencana Anda untuk menambah kekuatan di lini depan? 네, 우리 공격수들이 가장 지금 힘든 포지션의 하나라고 생각합니다. 그 부분에 있어서 우리 에릭 협회장님하고 상의를 해서 좀 더 파워 있는 선수를 지금 찾고 있고 그런 선수가 있으면 당장이라도 네덜란드가 되든 어느 나라가 되든 우리 피출이 인도네시아 피출이 헐고 있는 선수가 있으면 좀 더 보완해야 될 부분이라고 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. Okay. Dan coaching tetap ya. Bagaimana performance hoki Sananta, Dimas Derajat terus dijaga. Ya kan, karena kembali antara pemain luar dan Indonesia kan yang penting sama, saya dan coaching siapa yang mau kasih terbaik ke merah putih. Ya, Rafael dijaga. Nah, ini kombinasi-kombinasi ini terus kita lihat dan termasuk kita mencari lagi pemain yang mungkin dari luar negeri mau bergabung gitu. Okay. Jadi kita coba semua ya, karena kembali kan kayak hoki baru 19 tahun, Sananta 22, Dimas 26. Jadi kan mesti ada jenjangnya. Rafael sebenarnya kita coba ini ya. Tanpa memisahkan siapa dan kenapa. Yang penting semua yang mau merah putih. Oke. Okay.